Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa walah. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada malam yang berbahagia ini dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu kitab Bidayatul Nihayah karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ni dia ada 3 bab. Bab pertama ada 14 fasal. Kita dah sampai kepada fasal yang ke-11, iaitu adab-adab mengerjakan sembahyang. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi boleh manfaat kepada kita, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi, saya nak murajaah balik Okey, apabila kita sebut sembahyang cara Nabi ataupun sifat solat Nabi sifat solat Nabi, dulu banyak orang buat kursus sifat solat Nabi, jadi maknanya ramai orang buat sifat solat Nabi, jadi sampai cacah merbah kadang-kadang sebab dia ambil semua dalil-dalil dan sebagainya, akhirnya orang jadi keliru pun ada. Jadi saya ingat dalam 10 tahun lepas, jadi dengan izin Allah saya karang satu kitab kecil sifat solat Nabi mengikut mazhab Imam Syafi'i, diterbitkan oleh Jabatan Mufti Selangor, kemudian dibuatkan program TV panggilan agung tu daripada buku, daripada kitab tu jadi maknanya sifat solat Nabi mengikut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, begitu dengan Syafi'i. Apa beza dia? Tak ada beza. Cuma beza dia pada benda-benda, apakah sunat dalam sembahyang? Oh, Syafi'i kata macam ini. Hanafi kata macam ini. Okey, kita ulang balik murajaah. Apakah yang dikatakan sifat solat Nabi? Ada 7 perkara. Okey. 7 perkara. Kita ingat balik pada kelas yang lepas Yang pertama apa? Yang pertama? Nabi sembahyang jaga syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang itu yang pertama. Yang kedua, Nabi jaga sunat-sunat sebelum sembahyang. Yang ketiga, Nabi jaga rukun sembahyang. Yang keempat, Nabi membanyakkan sunat-sunat dalam sembahyang. Ini beza. So Imam Syafi'i takrifan sunat dia ada, sunat-sunat dia. Contoh dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, Imam Ghazali ni mazhab fiqah dia adalah mazhab Syafi'i. Jadi dia menggariskan sunat-sunat dalam mazhab Syafi'i itu apa. Okey, jadi maknanya mungkin kat luar nanti kita jumpa orang kata ni tak sunatlah apa itu, mengikut pandangan dia. Tapi pandangan Syafi'i, sunat, apakah sunat mengikut Syafi'i. So jangan bergaduhlah. Orang yang kata tu tak betul, jangan mempertikaikan. Bagi pandangan dia itu mungkin bukan sunat, bagi Syafi'i itu sunat. Sebab Nabi banyakkan benda sunat. Okey, yang kelima, Nabi jaga apa? Jaga perkara-perkara makruh dalam solat. Yang keenam, membatalkan solat, benda-benda membatalkan solat Dan yang ketujuh, khusyuk. Jadi apabila kita sebut sifat solat Nabi, bukan pertelingkahan dia bukan kepada ini kunut ni sunat ke tak sunat ke, bukan itu. Sifat solat Nabi, 7 benda ni yang dijaga. So bagi mazhab lain mungkin, ataupun ada satu orang lain mungkin, ustaz-ustaz lain kata ini kunut tak sunat lah apa semua, itu pandangan dia mengikut mungkin mazhab yang dia pegang ataupun pandangan dia. Tapi kita Syafi'i, yang mana sunat, membanyakkan sunat antaranya kunut contohnya. So jadi dalam bab yang ke-11 ni saya akan ceritakan dan berpandukan kitab ini benda-benda rukun yang 13 rukun dan juga ada beberapa benda sunat. Okey, bab ke-11 ni macam balik pada fardu ain tau. Jadi mungkin tuan-tuan, para ustaz, para ustazah agak boring dengar alah benda ni kan. Tapi saya bacakan, saya ambil spot-spot dia biar kita tak baca semua bab mungkin kan, sebab dia memang balik pada basic betul. 13 rukun, apa yang sunat dan apa yang makruh. Ada beberapa benda yang makruh yang disebut kat sini. So kita telah sampai kepada muka surat 77, iaitu pada rukun yang pertama, niat. Niat. Jadi
Rukun pertama, last kali kita baca sampai usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Kita niat mana sembahyang fardhu zuhur ke, asar ke dan sebagainya. Okey. Kemudian muka surat 77 jumpa. Muka surat 77 tu, okey. Dan hendaklah niat itu, sila. Dan hendaklah niat ini hadir di hatimu ketika kau takbir, dan jangan sampai niat itu hilang sebelum kau selesai berbaris takbir. Okey, sekejap So maksudnya nak niat tu beserta dengan takbir atau ihram. Itu benda basic lah Jangan hilang ketika takbir atau ihram. Sebelum dalam mazhab Syafi'i sunat untuk kita sebut kalau takut kita terlupa. Usalli fardhu zuhri. Sebab kadang-kadang ada orang, ada setengah-setengah orang dah rakaat kedua baru teringat. Aku nak tu solat asar ke solat zuhur Lepas tu disunatkan sebut sebelum tu untuk ingatkan balik. Orang kerja macam-macam, sibuk kan. Dan terus sembahyang Allah rakaat kedua baru ingat. Tadi solat zuhur ke solat asar aku niat tadi tak ingat. Itu kan sebab niat tu penting. Okey. Jadi sebelum lepas takbir tu okey. Jumpa tak? Baris ketiga tu 1, 2, 3 maknanya dan hendaklah niat selesai daripada lafaz takbir. Jumpa tak? Baris ketiga tu kan. Tuliskan nombor 1 kat situ. Okey. Nombor 1 tu sunat dia apa dia? Angkat tangan okey. Saya nak tak payah baca kat sini, saya tunjukkan terus okey. Sunat angkat tangan maknanya angkat dulu ikut kitab Bidayatun Nihayah, kita angkat dulu. Okey, angkat dulu. Cara angkat tangan macam mana? Cara angkat tangan adalah ibu jari kita ni berada di bawah telinga orang biasa. Apa yang dikatakan telinga orang biasa? Katakanlah satu orang tu telinga dia terjuir sampai sini kan. So macam mana? Takkanlah Allah. Sebab apa? Ikut bawah telinga. Tak. Telinga orang biasa Ada kan orang letak apa? Letak anting-anting besar kan. So telinga dia bawah sini. Muka sini. Telinga orang biasa. So sinilah ni ibu jari sini bawah. Okey. Kita bertentangan dengan kita punya telinga sini, renggangkan sikit aja. Jangan rapatkan terus, jangan buka terus macam gini. Dengan sikit aja. Okey. Itu kata takbir. So jadi bermula kita pun dah niat nak sembahyang ni. Okey. Angkat dah sini, bermula Allahu Akbar. Maknanya niat beserta takbir tu ihram yang sunatnya yang pertama kedudukan tangan tu. Kedudukan tangan tu. Okey. Itu yang pertama. Okey. Kita baca Ustaz. Dan kedua tangan sila kedua ibu jarimu menggusuri bahagian bawah daripada kedua telingamu, dan ujung-ujung jarimu menggusuri bahagian atas daripada kedua telingamu, dan kau betulkan kedua tanganmu dengan kedua bahumu. Okey. Ustaz. Dan yang pertama Ustaz. Dan yang satu baris pertama, baris kedua, baris ketiga dan situ. Dan angkatlah kedua tanganmu. Jumpa tak? Itu yang saya suruh tulis nombor satu tadi kan? Cuba baca situ. Ketiga. Dan angkatlah kedua tanganmu ketika takbir itu sehingga sampai membetuli kedua bahumu, sedangkan tanganmu itu terbuka dan jari-jarinya terurai. Okey. Dan jadi tuhurai. Okey, sampai situ So maknanya angkat dan jadi tuhurai. Bawah tu huraian saja. Jangan memberatilah ke depan, ke belakang kan yang itu. Okey. Lepas tuhurai itu betul-betul dengan tuhurai itu baris bawah dia ada dan yang keduanya. Jumpa tak dan seterusnya? Jumpa tak? Kan? Peninglah Ustaz ni. Mana satu dan ni kan? Okey. Jumpa tak? Itu benda-benda sunat, itu benda-benda yang kita dah biasa lah ya. Okey, so dan yang kedua tu maknanya selepas itu apabila kamu dah adjust tangan tu, mulalah takbiratul ihram. Itu je nak cerita dia. Bahasa ni bahasa kitab lama yang telah diterjemahkan dengan sebaik mungkin untuk kita faham, tapi tetap bahasa kitab lama kan. Tetap terbalik tak kita tak faham. Jadi maknanya rukun takbiratul ihram tu maknanya sunatnya apa? Angkat tangan begini.
Okey, perenggan kedua tu, apabila tanganmu, jumpa tak perenggan kedua eh? Jumpa? Jumpa tak? Kepening, mana satu ni eh? Boleh eh? Okey, apabila tanganmu. Ha. Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi, baru kau bertakbir. Kemudian lalu kau turunkan kedua tanganmu dengan perlahan-lahan dan jangan kau tekan kedua tanganmu ketika kau mengangkat dan menurunkannya. Dan jangan pula kau tekan kedua tanganmu ke belakang dan jangan pula kau tolakkan dia ke sebelah kanan atau kiri. Oh, apa tu maksudnya tu? Okey. Tengok sini ya, salinkan aja, salinkan. Saya nak biar kita faham, senang aja. Okey. So, takbiratul ihram, takbiratul ihram. Okey, mula. Membetuli jari sini, telinga sini ya. Telinga orang biasa. Macam saya sebut eh. Kalau orang pakai anting-anting yang besar sampai telinga dia jatuh kat sini, itu tak telinga orang biasa eh. So, orang biasa sini. So, dah ready dan mulalah takbir. Allahu Akbar. Okey. Jadi, rukun pertama niat, rukun kedua takbiratul ihram, rukun ketiga berdiri. Itu rukun sembahyang kan? Jadi, lepas takbiratul ihram, tangan nak letak kat mana? Ha, jadi, benda bawah tu, dia cuma cerita sunat dia apa. Okey. Sunat seterusnya adalah tangan kanan letak kat tangan kiri. Itu sunat dia. Itu sunat eh. Kita nak letak tangan kiri atas tangan kanan boleh ke tak? Boleh, tapi tak sunat. Okey? Tangan kanan letak kat tangan kiri. Okey. Tengah-tengah, kalau mazhab Syafi'i betul-betul kat pusat eh. Okey, Hanafi banyak bawah macam gini. Kalau Hambali dekat atas sikit. Okey, Syafi'i kata-kata dekat sini. Okey. So, tangan sini, kemudian tangan kanan letak pada hasta. Ni hasta. Ni kita lama sebut hasta eh. Hasta. So jadi kita Allahu Akbar letak tengah-tengah. So tangan kanan ni pergelangan dekat hasta gini. Nampak tak? Nampak sengit sikit. Okey. Nampak sengit sikit eh. Tak kisah sini ke sini ke sini tak kisah. Kan? Ah ha, tapi sunat kan mengikut Syafi'i. Okey, kita nak bawah ke atas ke apa semua okey. Tangan membetuli hasta sini. Nampak tak sengit sikit? Nampak tak sikit-sikit? Kenapa sikit sikit? Kenapa? Mari Ustaz. Sekarang ni saya nak rapatkan saf. Saya nak rapatkan saf. Saya nak rapatkan saf ni. Rapat saf betul-betul rapat. Nabi sebut kena rapat. Jangan sampai ada syaitan yang ada kat tengah-tengah ni. Kita pakai takbir Ustaz. Allahu Akbar. Kalau biasa, 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 biasa. Boleh rapat tak? Sebab tangan ni berlagak dengan tangan ni. Kan? Boleh rapat tak? Cuba seorang lagi. Cepat sini. Okey, cuba sini. Okey. Okey, ke sini ya. Eh? Okey, boleh. Okey. Saya nak rapat sama-sama ni. Saya nak rapat sama-sama ni. Okey, so kita takbir. Imam kat depan, Allahu Akbar. Biasa, biasa, biasa. Okey. Kita nampak tak ada renggang sini. Okey, nampak tak ada renggang sini. Sebab tu Hanafi suruh bawah sikit. Kalau bawah sikit, boleh rapat kita? Boleh, eh? Hambali suruh naik sikit. Naik sikit pun tak berlaga juga. Kan? Boleh dapat lagi. Kalau Syafi'i, apabila di tengah-tengah, apabila kita satu letak pusat, satu lagi pada hasta, tangan kanan pada hasta, dia akan jadi seri sikit. Nampak tak? Sini akan masuk celah sini. Sini, Ustaz, masuk celah sini. Boleh rapat tak, Sof? Kan? Maka Sof kita akan jadi rapat. Kan? Jadi, taklah kita macam ini, tapi Sof kita taklah rapat. Kata sudah rapat, tapi tangan ni macam mana ni? Kan? So, jadi dia akan masuk sibah sini sikit. Boleh rapat tak? Nampak sebelah sana? Kita sikit-sikit. Ini. Okey. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Okey, nampak sebelah sana nampak? Kalau tak nampak minta tolong ustaz tolong urai balik ajar balik eh. So jadi maknanya kedudukan tangan. So kedudukan tangan. Okey, sini ke sini, atas ke apa semua ada versi hadis masing-masing. Syafi'i tengah. Okey, satu macam kat tengah macam ini, satu lagi dekat hantar hasta. Okey, dan kita akan nampak di kiri sikit untuk masuk untuk rapatkan saf. Okey. Kita baca aje. Okey, pening ke tak pening kita baca aje. Okey, cuba Zat. Apabila tanganmu? Apabila tanganmu telah diletakkan di tempat yang telah disebutkan tadi baru kau bertakbir. Kemudian lalu kau turunkan kedua tanganmu yang perlahan-lahan dan jangan kau tekan kedua tanganmu ketika kau mengangkat dan menurunkannya. Dan jangan pula kau tekan kedua tanganmu ke belakang dan jangan pula kau tolakkan yang sebelah kanan atau kiri. Dan
Okey, sekejap. Okey, sekejap. Di bawah dada mu dekat eh. So Allahu Akbar, adjustkan sekitar bawah dada ni. Bukan di bawah dada macam ni, sekitar bawah dada eh. Sekitar bawah dada ni. Bukan di dada eh. Ikut Syafi'i bukan di dada eh. Ikut sekitar bawah dada ni. Okey. Okey. Dan kemudian letakkan nombor satu kat situ. Dan hormati. Letakkan nombor satu kat situ. Okey, sila Zat. Dan hormatilah tanganmu yang kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Okey. Letakkan tangan kanan pada tangan kiri. Kemudian dan situ letak nombor dua. Dan situ letak nombor dua. Dan? Dan buka jari-jarimu. Okey. Dan buka jari-jarimu yang kanan. Okey, sekejap. Okey, buka jari-jarimu yang kanan. Macam saya sebut tadi. Buka jarimu yang kanan. Buka sikit. Bukan tutup macam ni. Bukan tutup macam ni ya. Bukan tutup macam ni. Buka sikit. Buka jarimu yang kanan. Kemudian? Dan? Dan buka jarimu yang kanan dengan engkau letakkan membunyi hasta tanganmu yang kiri. Dan peganglah tanganmu yang kanan. Okey. Dan itu ke pergelangan tangan yang kiri dan baca oleh musuh pasal itu akan memahami kita. Okey. So tadi nampak itu kedudukan tangan eh. Jadi maknanya niat takbiratul ihram, takbir itu dah sedari di baru Allahu Akbar ejaskan. Okey. So maknanya letakkan tangan kanan ke pergelangan kiri membujuri hasta. Okey, bujur hasta. Jadi nampak dia akan nampak sengit sikit. Supaya kita boleh masuk untuk rapatkan saf. Okey. Kemudian bacalah doa iftitah. Doa ni insya-Allah kita dah hafal semua eh. So jadi bermula kemudian rukun seterusnya. Rukun yang ketiga membaca surah Al-Fatihah. Okey. Dah lepas maksud doa iftitah tu, kemudian baca olehmu. Jumpa tak? Jadi rukun yang ketiga membaca surah Al-Fatihah. So, membaca surah Al-Fatihah, sunat yang pertama apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunat yang pertama. Okey. Okey, sila Zat. Kemudian baca olehmu a'udzu billahi minasyaitonirrajim dan seterusnya bacalah surah Al-Fatihah dengan memperhatikan tempat-tempat tasydidnya. Okey, sekejap. Tempat-tempat tasydid gariskan. Gariskan tempat-tempat tasydid. Tempat tasydid ni bermaksud sabdu. Orang Melayu kita sebut sabdu eh. Dalam surah Al-Fatihah ada 14 sabdu. Dan sabdu adalah kesalahan besar kalau tak baca sabdu. Okey. Dia ada kesalahan yang membatalkan surah Al-Fatihah. Eh? Yang membatalkan surah Al-Fatihah antaranya tidak membunyikan sabdu. Dia ada 14 tasyahud, tasydid tu sabdu ada 14 eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim. Sabdu tak ada. Sabdu tak ada kesalahan besar. Batal surah Fatihah kita. Kan? Alhamdulillahirabbilalamin. Sabdu. Kan? Alhamdulillahirabbilalamin. Tak ada sabdu. Batal surah Fatihah kita. So ada 14 sabdu. InsyaAllah kita tak belajar baca Fatihah di sini, insya-Allah lain masa. Bacaan Fatihah kalau tak ya ada 45 kesalahan biasa dalam baca surah Fatihah. 45 tau. 45. Okey. Saya waktu habis degree saya dekat UM Syarah dan Undang-Undang, waktu tu Universiti Al-Azhar tengah banyak bagi twinning program. Jadi saya dah ada BA, saya kata saya nak masuk Azhar. So saya boleh dapat masuk Azhar tahun akhir eh. Mana dah BA dah ustaz eh, dah ustaz. Sampai ke Azhar saya bertalaqi Quran, ambil sanad Quran. Dah ustaz padahal ni eh, dah consider ustaz lah eh. Sebab tu jangan sombong dengan ilmu. Ada degree tu bukan kita alim. Saya bertalaqi dengan satu cuy okey. Dia tanya hari pertama dia cakap, "Okey, siapa nama engkau wahai anak?" Okey, nama saya Muhammad. Okey. Baca surah Fatihah. Saya baca surah Fatihah yang paling bagus saya rasa. Paling bagus dalam dunia saya rasa. Eh? Saya lah. Dah habis. Oh, siapa nama kau tadi? Muhammad. Kau mesti siap. Rapat lagi. Ingat dia tak dengar apa. Rapat, dia tarik telinga saya ni. Kau ingat sampai mati. Ini salah kau, ini salah kau, ini salah kau. Ada tiga salah.
Paling bagus tau. Hah? Apa salah ni? Tak perasan. Jadi daripada situ saya kata, oh, ilmu Allah sangat luas. Jadi saya ada buat satu kitab, 45 kesalahan dalam baca Fatihah. Okey, saya ambil antara benda yang simple, yang biasa orang buat. Antaranya adalah ayat terakhir. Okey, cuba tengok sini. Apa yang salah dalam saya baca ni? Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Apa saya salah baca tu? Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Apa saya salah baca? Ha? Okey, wakaf tak termasuk. Salah yang, antara salah yang agak besar juga lah. Apa yang saya? Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Apa salah saya baca? Tak baca betul-betul. Okey, saya slow-slow eh. Slow-slow. Siratal ladhina an'amta alaihim. Tak ada dua ain kat situ. Tak alaihim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ada dua ain di situ. Ada penambahan satu huruf. Ghairil maghdubi alaihim. Bi alaihim. Ada satu tambah ain lagi. Bi alaihim. Kan? Menambah satu huruf merosakkan bacaan Fatihah. Tapi dah belajar hari ini, kena tawaduk. Maksudnya kalau dengar tu, aku silap dengar ni kot. Janganlah. Imam aku tahu dah kau salah baca tu, Imam. Jangan . Ilmu sah untuk melihat diri . Jangan tengok orang lain untuk petikaikan . Tengok diri dulu. So betul kan antaranya? Dah ada 45 kesalahan lazim. InsyaAllah lain ketiga lah. Ini antara bahasa biasa kita akan dengar. Kat masjid-masjid ke, kat apa semua. Tapi tawaduk lah, dengar, aku silap dengar ni kot. Suratul ladhina an'amta alaihim. Tak alaihim. Ada dua ayat kat situ. Dan bukan mudah nak adjust kita orang Melayu ni. Yang nak suratul ladhina an'amta alaihim. Tak alaihim. Tak bunyi tak alaihim tu bukan mudah. Oh, lebih-lebih lagi. Waladhali. Lagi dengan senang nak ubah makhraj yang memang kalau kita kan. Okey, tak apa. Tapi masa nak cerita kat sini 14 sabdu tu. Sabdu kesalahan besar. Tu kena jaga . Okey. Kemana Ustaz? Silakan. Dan berhati-hatilah membedakan antara huruf wa dan huruf za dalam bacaanmu. Ini merubah huruf. Merubah huruf merosakkan surah Fatihah juga. Merubah huruf. Tapi orang Melayu kita tak berubah. Huruf dot dengan huruf za, insyaAllah. Orang Pakistan India ada masalah ni. Orang Pakistan India. Wala zolin. Kan? Jadi maknanya Imam Ghazali ketika mengarang gini, kan dia belah-belah sana kan, dia kan bagian sekarang negara Iran kan. Iran, dia ingat tak saya cerita kelas pertama, dekat tempat Ghazal. Ghazal tu dekat dengan Iraq dan juga bawah tu sikit dah Pakistan dah. Jadi maknanya, za dengan dot ni orang Pakistan India bahasa tertukar. Ghair wala zalin. Biasa orang Melayu kita tak tertukar tu. Orang Melayu kita wala dolin. Dot jadi dolin. Okey. Tapi kalau huruf tertukar tu za to za itu antara kesalahan besar. Okey. Kemudian seterusnya. Kemudian set sini. Okey. Wadhalin. Jangan sambungkan. Amin. Amin benda sunat baca . So berhenti dulu. Imam berhenti dulu. Waladhalin. Berhenti dulu. Amin. Amin sunat. Amin berapa harakat? Amin. A2. A2. Amin ikut daripada surah Fatihah. Kalau surah Fatihah tu man arid disukun tu 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Kalau surah Fatihah itu 4. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Amin. Empat. Kalau belakang tu enam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin waladdallin. Amin. Enam. Ah, jangan panjang. Jangan panjang. Jangan jangan geram ke imam. Mentang-mentang imam boleh baca. Kali ini giliran maklum pula bercakap. Ah, tu bukan main lagi. Amin. Kau. Geram ke imam. Nah, aduh je. Sunat. Tapi sunat. Okey. Ah, itu antara sunat. Sunat iaitu membaca amin. Okey. Kemudian muka surat 79. Okey, sekejap. Kemudian sunat seterusnya tuliskan dan lepas waladdallin tu tuliskan nombor 3. Nombor 3 eh. Nombor 3 dia. Tempat-tempat yang dinyaringkan, dijaharkan surah Fatihah dan tempat-tempat yang diperlahankan surah Fatihah. Sila Ustaz. Dan ada sebahagian subuh maghrib dan isyak iaitu pada dua rakaat yang permulaan kecuali kau subhanahu dan nyaringkan dengan kalimah amin. Okey, so maknanya nyaringkan ada benda-benda yang benda perlahan baca, ada benda yang yang kuat. Okey. Dan seterusnya muka surat 79 ya, 79 letakkan nombor 4. Okey, letakkan nombor 4 itu sunat dalam surah Fatihah yang keempatnya membaca surah. Okey. Dia punya cerita tu sebenarnya senang je. Tengok dekat dia punya footnote bawah tu. Okey, footnote bawah tu. Pada sembahyang subuh eh, kita baca surah-surah dipanggil okey, Tiwalul Mufassal. Okey, Tiwalul Mufassal ni yang panjang. Okey, cuba tengok surah-surah di bawah tu. Okey, Tiwalul Mufassal tu surah-surah yang ada di antara surah Al-Hujurat sampai surah Al-Mursalat. Surah Hujurat ni bermula daripada juzuk ke-26. Juzuk 26 sampai juzuk akhir juzuk 29. Ha, itu surah-surah yang panjang, itu solat subuh. Tapi ini konteks solat sendiri tau. Ini bukan solat Jumaat lagi. Okey, bacalah yang panjang-panjang. Okey. Itu sunat dia, sunat keempat. Pada solat maghrib, baca surah yang pendek. Yang pendek, yang bawah sekali. Ya. Okey. Qisarul Mufassal, iaitu surah lazim. Surah lazim ni dia bermula daripada surah Duha sampai surah An-Nas. Okey. Zuhur, Asar dan Isyak, baca Awsatul Mufassal. Awsatul Mufassal tu iaitu daripada surah juzuk 30, surah An-Naba amma yatasaalun sampai kepada surah sebelum surah Wadduha tu walaili kan eh? Alaili itu itu istilah eh atau sunat dia lah kalau baca. So jadi kita ni dalam konteks baca Quran dalam sembahyang biarlah upgrade sikit. Jangan daripada kita kecil surahnya asyik kul huwallahu ahad sampai dah dapat anak, sampai cucu pun masih surah kul huwallahu ahad lagi. Ha, jadi kita hafal sikit surah-surah tu. Eh. Okey, itu cerita muka surat 79. Eh. Muka surat 79. Okey. Kemudian muka surat 79 tu dia cerita pasal rukun berdiri. Ha, berdiri tu macam mana, pandang tempat sujud muka 179 seterusnya tu eh, pandang tempat sujud dan kita mengangkat takbir atau ihram untuk rukuk. Okey, itu cerita dah sunat-sunat maknanya cerita muka 179 tu. Okey, kita buka muka surat 80. Okey, muka surat 80 ni rukun kelima dalam solat. Rukun kelima solat adalah rukuk. Okey. Jadi sila Ustaz, muka surat 80 eh.
Okey, maka tu letak nombor satu. Sunat-sunat rukuk yang pertama, letakkan kedua tapak tanganmu ke atas kedua lututmu. Sedangkan jari-jarimu terhurai dan tegakkan lututmu baik-baik. Jari pegang kepala lutut. Okey. Saya nak tunjukkan. Mungkin yang belakang tak nampak. Okey. So, nak senang gini je lah. Okey. Katakan ni lutut . Contoh. Jangan cakap kenapa kecil sangat lutut tu. Contoh. So, kita rukuk pegang renggangkan jari. Pegang lutut tu betul-betul. Macam itulah. Bukan rapat macam ini. Okey. Bukan sedang. Pegang. Pegang kepala lutut tu. Tu jadi maknanya yang saya suruh letak nombor satu tu, maka letakkanlah kedua tanganmu ke atas kedua lututmu sedangkan jarimu terurai dan tegakkan lututmu baik-baik. Tegakkan baik-baik. Okey. Dan tu letak nombor dua. Dan tu letak nombor dua. Apa lagi sunat rukuk? Dan. Sila Ustaz. Dan patahkan belakang lehermu dengan kepala sehingga supaya kelihatan seperti rapat. Maknanya rapatkan kita punya belakang. Kalau dalam hadis yang lain, kalau seolah-olah letak air itu tak tumpah. Bukan terlalu rukuk, bukan ni, rata, belakang tu rata. Belakang tu rata. Ustaz, boleh tak? Okey. Okey, tuan, sila. Kita tunjukkan . Biar kita dapat tengok. Biar dapat tengok. Okey, cuba rukuk. Ini contoh tau, bukan ni ke sana . Bukan rukuk sana . Kiblat sana. Ni contoh. Okey. Okey. Kalau saya letakkan macam ini, maksudnya tu dah naik sikit. Okey. Maknanya air tu tak jatuh. Okey. Sekarang ni dia punya perbahasan yang agak khilaf adalah kedudukan mata kita kat mana? Okey, ada pendapat mata tetap tempat sujud. Ada yang kata mata adalah ni dekat ibu jari kaki kita, kedua kaki. Sebab apa? Kalau kita tengok tempat sujud macam ni, tegak tak kepala ni? Okey, cuba tengok. Nampak tegak tak? Nampak tak? Tegak. Kan? Sebab dia punya adalah tegakkan. Okey, cuba tengok tegak tempat sujud. Nampak tak? Nampak tak perubahan dia? Ke sama je Ustaz aku tengok, kan? Nampak tak? Okey. Okey, cuba tengok dekat ibu jari. Nampak tak rata dia? Okey, boleh? Okay, terima kasih. Okey. Dia letak nombor dua tu . Sekeping seperti sekeping papan. Okey, sebelum dan tu letak nombor tiga. Sebelum dan tu letak nombor tiga. Dan, sila Zat. Dan bukankan kekuasimu dari lampungmu, sedangkan perempuan tidak berbuat demikian, maka dia merapatkan sebahagian anggota kepada bahagian yang lain. Dan baca. Okey, dan renggangkan kedua sikumu, okey, kecuali perempuan. Okey. Ini ada orang bahas . Ada orang cakap, tunjuk hadis mana perempuan Nabi suruh letak macam ini? Mana perempuan Nabi suruh letaknya lelaki macam ni? Kan? Maknanya tak jumpa pun Nabi suruh perempuan duduk rapat macam ini? Sebenarnya dulu sembahyang adalah macam perempuan tu lah, tangan semua rapat macam ini. Allahu Akbar. Sama tangan semua rapat begini. Maka orang-orang yang baru masuk Islam, dia letak patung. Dan orang masuk Islam, dia letak patung ketika sembahyang. Maka satu hari, Nabi tengok, Nabi kata, okey, orang lelaki, tolong bukakan tangan. Okey, ketika orang lelaki, Allah, buka tangan, maka jatuhlah patung. Sebab itu kita akan jumpa hadis yang renggangkan tangan. Dan ada orang berhujah, perempuan merenggang tangan juga lah, tengok hadis. Mana hadis kata perempuan letak rapat tangan? Memang tak jumpa, sebab asalnya adalah letak rapat tangan. Kemudian Nabi suruh lelaki renggangkan. Sebab itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, bagi lelaki renggangkan, bagi perempuan tetaplah sama. Perempuan tetaplah sama. Jadi kita belajar Bidayatul Hidayah, walaupun macam fardu ain, kita fahamlah nanti kalau ada orang belajar sana, mana hadis, dalil mana pun semua. So kita pun boleh tunjuklah mana kita, rujukan kita tu. Kemudian bacalah ketika rukuk, letakkan nombor empat pada subhana rabbil azim wa bihamdi. Itu benda sunat yang keempat ketika rukuk. Okey. Kemudian habis. Okey.
Dan jika engkau sembahyang sendirian, maka lebih baik engkau tambahkan bacaan tasbih itu sampai 7 atau 10 kali. Kalau sembahyang sendirian. Sendirian. Okey. Kemudian. Jumpa tak kemudian tu? Kemudian seterusnya itu adalah rukun yang keenam, iaitu iktidal. Kita boleh tambah R6. Iktidal. Rukun yang keenam iktidal. Iktidal rukun keenam. So, rukun keenam iktidal, sunat pertamanya adalah kemudian engkau angkat kepala sampai engkau kembali tegak seperti seperti sebelum rukuk. Jadi rukun sunat pertama ni adalah angkatlah kedua tanganmu. Okey, itu letak pertama. Letak nombor satu. Sunat atau kita dah buat, tapi saja kita nak tengok benar-benar sunat yang Imam Syafi'i letakkan, sebab sifat solat Nabi adalah membanyakkan benda sunat. Maknanya daripada i'tidal, daripada rukuk, kita pun sami Allahu liman, maknanya hamidah, angkat tangan tu sunat pertama. Yang kedua, baca sami Allahu liman hamidah, letakkan yang kedua. Itu sunat yang kedua. Okey, sami Allahu liman hamidah. Dan baca Rabbana lakal ham, letakkan keempat. Okey, paling pendek Rabbana lakal ham atau Rabbana walakal ham. Kalau panjang, hafal ni sikit. Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau nak hafal panjang, hafal yang panjang sikit. Kalau tak, Rabbana lakal hamdu cukup. Okey, itu sunat yang keempat. Okey. Dan Rabbana lakal hamdu mil ussamawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Okey, dan muka surat 81. Dan jika engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau iktidal pada rakaat yang kedua. Itu letak nombor 4. Jadi mazhab Syafi'i, benda-benda sunat, letakkan yang maknanya yang sunat pada solat subuh, baca doa kunut. Okey. Rukun iktidal. Okey, kemudian, jumpa tak apa kata kemudian lepas baris kedua tu? Jumpa tak? Dan jikalau engkau sembahyang subuh, maka bacalah kunut ketika engkau iktidal pada rakaat kedua. Titik situ, itu sunat yang keempat bagi iktidal. Kemudian hendaklah engkau turun untuk sujud, itu rukun yang ketujuh, iaitu sujud. Rukun yang ketujuh iaitu sujud. Apa benda sunat dia, kita dah tahulah. Cuma dalam kitab ni sebut, baca kemudian engkau turun untuk sujud sambil mengucapkan letak nombor satu sebelum perkataan Allahu Akbar. Okey, itu sunat pertama, baca Allahu Akbar. Okey, tanpa mengangkat kedua tangan. Okey, kemudian letakkan nombor dua pada dan. Pada dan letakkan nombor dua. Dan pertama kali letakkan dulu lututmu. Letakkan lutut dulu. Ini sunat. Pada keadaan biasa, kalau memang dah kita sakit lutut, ada orang sakit lutut tak boleh turun lutut dulu, maka itu dalam keadaan yang sakit, itu tak kisah. Ini dalam keadaan biasa. Turun lutut dulu. Setelah itu barulah letakkan kedua tangan dan diiringi dengan dahimu. Padahal dahi itu terbuka. Dahi jangan tutup, dahi itu terbuka. Okey. Nombor tiga, letakkan nombor tiga dan letakkan hidungmu. Hidung itu sunat ketika sujud, letakkan juga hidung. Letakkan nombor tiga. Bersama dengan dahimu. Dan renggangkan, letak nombor empat. Nombor empat, renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu. Dan renggangkan pula perutmu daripada kedua pahamu. Dan perempuan tidak berbuat demikian. Asalnya adalah macam tu. Kan? Orang lelaki disuruh renggangkan. Perempuan tidak buat demikian. Okey. Sebahagian perempuan berkata, ia hendaklah merapatkan sebahagian anggota kepada sebahagian yang lain. Kemudian letakkan nombor seterusnya, nombor apa? Nombor 6. Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai. Di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Dan jangan kamu hamparkan kedua hastamu di atas lantai seperti perbuatan anjing. Itu biasalah, angkat sikit. Jangan letak macam ini. Jangan letak macam ini. Kan? Maksudnya ketika sujud, macam anjing jangan. So angkat sikit.
Kemudian yang ketujuh, bacalah subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Bacalah subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ha, itu yang ketujuh. Eh? Itu sunat yang ketujuh. Okey. Muka surat 82. Kita nak pergi pada rukun ke-8. Muka surat 82. Duduk. Okey. Okey. Sila Sat. Engkau baca tasbih. Engkau baca tasbih ini 3 kali. Engkau sebaya berjumaat dan 7 atau 10 kali. Engkau sebaya sendirian. Okey. Maknanya kalau sebaya sendirian, bacalah 7 atau 10 kali. Okey. Okey, kemudian. Jumpa tak apa kata kemudian? Muka surat 82 tu. Jumpa tak? Itu rukun ke-8, iaitu duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Okey. Sila Ustaz. Kemudian kau bangkit dari sujudmu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Okey, sebelum Allahu Akbar tu letak nombor 1. Itu sunat duduk antara dua sujud. Itu bangun ketika tu ucapkan Allahu Akbar. Okey, kemudian sehingga engkau duduk dengan sempurna dan duduklah di atas semua tapak kakimu. Okey. Dan duduklah, letak nombor 2. Letak nombor 2, dan duduklah di atas tapak kakimu. Yang kiri. Dan letakkan tapak kakimu yang kanan. Ha. Dan letakkan kedua-dua tanganmu di atas kedua-dua pohonmu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan keluar. Tidak digenggam dan masuklah pohonmu. Okey. Rabbi Fidohan itu letak nombor 4. Okey. Saya nak detailkan sampai yang sujud ni sebab apa? Ada rahsia dia. Macam mana saya nak terangkan untuk kita semua nampak. Akak-akak tengok . Sebab kalau saya buat depan tak nampak. Cuba duduk antara dua sujud. Nampak tak ke sini? Nampak? Okey. Kenapa sunat ini? Kenapa sunat kaki macam ini? Okey, kenapa sunat kaki macam ini? Okey, abang siap. Okey, sekejap. Tu terbalikkan, tunjuk abang belah sini dulu. Okey, kaki sunat macam ini. Tak sebelah kanan kaki. Nampak tak? Nampak setakat ni? Situ tak nampak lagi. Kenapa kaki macam ini? Kaki macam ini. Sebab rahsia dia adalah ibu jari kaki kanan merupakan paku pada solat. Bahasa nak senang faham. Supaya saf tidak bergerak. Okey, cuba tengok . Okey, cuba. Cuba sini. Okey. Cuba bangun jap. Okey, akak-akak cuba tengok. Akak-akak dulu . Okey, sekarang rukuk. Okey, i'tidal. Okey. Sujud. Jangan bergerak. Sujud kaki kanan ni berjaga paku terus. Okey, sujud ke depan sikit. Sujud. Okey. Okey, sujud. Dia tak bergerak kan? Duduk antara dua sujud. Okey, duduk antara dua sujud. Dia tak bergerak. Nampak tak? Ke tak nampak? Sujud lagi. Dia tak bergerak, betul? Dan dia naik, Allahu Akbar, naik terus, dia tak bergerak. Maka saf kita terjaga daripada awal solat sampai akhir solat. Nampak tak? Kan? Itu kenapa sunnah dia kita paku kaki ibu jari kaki kanan tu sebenarnya waktu sujud tu supaya kita naikkan kan? Supaya saf kita terjaga daripada awal sampai akhir. Tengok orang Islam kan, sembahyang dia. Saf dia tu, Masya Allah, tak bergerak sampai akhir. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan tayar akhir. Tayar akhir. Okey, ni tayar akhir sekarang. Okey, rukuk dulu, rukuk. Okey, jaga baca paku . Okey, i'tidal. Sujud. Okey, sujud. Okey, tak bergerak. Okey, duduk antara dua sujud. Okey, kemudian sujud lagi. Tayar akhir. Cuba tengok. Okey, tayar akhir. Tak bergerak. Nampak tak? Jadi apabila tak bergerak, soft cantiklah. Semua soft cantik. Sebab kaki kanan dia takkan bergerak. Nampak tak? Kalau semua orang jaga, soft takkan bergerak. Cantik soft dan takkan ada berubang. Takkan ada ruang berlubang tengah-tengah soft. Ni taklah semayang, habis semayang, habis sengit balik soft-soft tu. Kan? Itu hikmah dia. Jadi sebab itu, kalau kita jaga betul-betul ibu jari, kita makan disiplin. Kecuali kalau kita sakitlah. Kan? Maklumlah umur dah tak muda, bukan tua sensitif. Tak muda, nak bengkok pun tak boleh. Itu tak apa. Tapi selagi boleh buat macam ni. Sebab itu dalam kitab Dibai menyebut orang Islam soft sembahyang dia. Sufufuhum kasufufi fil qital.
Soft sembahyang dia seperti soft dalam peperangan. Disiplin. Disiplin tak bergerak. Tak bergerak, disiplin itu. Soft sembahyang dia seperti soft dalam peperangan. Okey. Jadi itu yang penting pada rukun yang ke 8, duduk antara dua sujud. Okey. Seterusnya itu semua sunat-sunat yang biasa yang kita dah amalkan dalam solat. Itu boleh baca sendiri, sunat-sunat yang biasa, apa-apakah yang sunat kan, pada iktidal kan, pada kemudian duduk atau sujud, duduk tahiyat akhir dah akan disebut pada muka surat 83, kemudian salam. Okey, muka surat 83, muka surat 83 perenggan akhir, perenggan akhir bawah sekali, perenggan air, dan apa yang telah disebutkan. Muka surat 83 perenggan akhir, jumpa tak? Jumpa eh? Okey, muka surat 83 perenggan akhir, rukun solat yang ke 11, 12 dan 13. Okey, sila Ustaz. Dan apa yang telah disebutkan ini ialah syarat sembahyang dengan sendirian, dan disebutkan syarat sembahyang berjemaah pada masa yang akan datang. Dan yang paling penting diberi perhatian dalam sembahyang ini ialah khusyuk atau hadir hati bersama dengan bacaan dan zikir. Okey, khusyuk. Khusyuk sifat solat Nabi yang keberapa? Yang ketujuh. Ayat Abi sebut sifat solat Nabi. Dia jaga Nabi menunjukkan tujuh perkara. Okey. Jaga rukun, jaga perkara banyakkan benda sunat, jaga perkara yang makruh, jaga perkara yang membatalkan, kemudian khusyuk. Itu dikatakan sifat solat Nabi. Jadi apabila kita kata aku nak sembahyang macam mana Nabi bersembahyang, jaga tujuh perkara tu. Kan? Khusyuk ni bahasanya maknanya kita hadirkan diri dan kita sedar kita ni sembahyang. Okey, seterusnya Ustaz. Di silakan. Dalam hal ini Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kullu salatin la yaqdu fiha al-qalbu fa hiya ila al-muqaddat al-asra." Ia setiap sembahyang yang tidak hadir hati pada jemaah sembahyang itu lebih dekat pada sesaat daripada lama. Okey, setiap itu dalam bab khusyuk, setiap sembahyang yang tidak dihadirkan hati, maknanya tak khusyuk maka akibat siksa itu lebih cepat lagi ataupun lebih dekat lagi. Nah, sebab itu khusyuk ni paling rendah khusyuk kita sedar kita sembahyang. Paling rendah kita sedar kita sembahyang. Sebab itu dalam hukum fiqah, dalam mazhab fiqah, sedar sembahyang itu sedar. Maknanya kita setengah sembahyang kita sedar, oh ni tengah baca Fatihah. Oh ni tengah rukuk, oh ni tengah iktidal. Oh ni tengah tahiyat awal, kita sedar. Kan, macam saya pernah cerita pada kelas yang lepas, saya pernah sembahyang di sebelah satu orang, naik pada rakaat kedua, Allahu Akbar at-tahiyatul mubarakatuh. Baca tahiyat. Okey, saya pun dalam baca kuat. Maknanya dia tak sedar dia sembahyang. Bayangkan kalau dia tak sedar sampai habis, dia membaca pada tempat yang tidak sepatutnya dibaca. Padahal baca Fatihah tu rukun maka tak sah sembahyang dia. Jadi saya waladhdallin. Saya kuatkan sikit. Amin. Baru dia. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dah sedar. Silap baca tu. Begitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda yusalli as-salata fala yuqtar lahu sulusuha wala ashruha wa innama yuqtar lil-'abdi li salatihi bi qadri ma 'aqala liha." Sesungguhnya orang seorang hamba itu mengerjakan sembahyang padahal tidak dituliskan ganjaran sembahyang itu, melainkan hanya seperenam atau sepuluh sahaja, dan hanya saja yang ditulis ganjaran sembahyang sembahyang itu mengikut banyak mana yang dikhusyuk di dalamnya. Okey. Jadi sembahyang ni sejauh mana kita khusyuk itulah dikira sebagai solat kita. Sebab tu kalau mengikut ulama fiqah, kalau memang tak sedar langsung kena buat sembahyang balik Tak sedar maksudnya macam tak sedar langsung. Sembahyang berimam ni Allahu Akbar terus ingat, kunci tak mana kunci tadi? Kat kapet tepi tu lah. Allah tak sedar ni kan. Lepas tu fikir makanan kucing ni habis ni makanan kucing ni. Lepas tu fikir lagi, orang ni hutang bila nak bayar ni kan. Tahu-tahu, Assalamualaikum Warahmatullahi. Habis dah, Assalamualaikum Warahmatullahi. Kena ulang solat balik.
Sebab apa? Dia tak sedar langsung dalam solat. Kenapa dalam fiqah kena ulang sembahyang balik? Takut dia tidak membaca rukun bacaan di tempatnya. Macam tadilah. Rakaat ketiga, at-tahiyyatul mubarakah. Sedar, dia tak apa sedar, dia baca di tempat dia. Sebab tu hati-hati ya. Kalau sembahyang berjemaah, tak sedar langsung, ulang balik sembahyang. Sebab takut kita tak baca pada tempat yang betul. Paling rendah khusyuk adalah sedar kita sembahyang. Setinggi-tinggi, itu yang disebut dalam riwayat dicontohkan para sahabat kan. Sembahyang tu tak sedar, orang keliling tak sedar. Macam saya cerita daripada yang lepas, satu orang sahabat kena panah. Dulu bukan ada ubat bius ya. Panah ni mata panah kita pun tahu kan, mata panah tu runcing di depan, dia kembang, kena ditutup. Itu kalau masuk daging nak keluar bukan senang tau. Dia kena panah, sakit, tak boleh nak cabut. Dia kata ginilah, aku didikan sembahyang sekejap. Ambil wuduk sembahyang dia. Ketika sembahyang, sahabat lain tu belah kaki dia tu. Cabut anak panah tak rasa. Tu setinggi-tinggi lah ya. Tu setinggi-tinggi. Itu kalau dapat memang memang sembahyang kita tu Masya Allah. Tapi paling rendah. Sedar kita sembahyang paling rendah. Okay? Itu khusyuk. Okey, jadi setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama insya-Allah. Panjang umur, berazki, kita jumpa minggu depan insya-Allah pada bab yang ke-12. Okey. Pada fasal ke-12. Kitab ni dia ada 3 bab tau. Dia ada 3 bab. Okey, bab pertama ada 14 fasal. Kita baru sampai bab 1 fasal ke-12. Kan nampak banyak lagi ni. Kita ni kelas keberapa kita? Kelas ke-6 kan? Kita tak banyak ni kelas. 6 ke 5? 5 ke 5 6 je tu lah ya. Kan? So insya-Allah kita akan habiskan dalam tempoh waktu yang ditetapkan insya-Allah. Sekian yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah tu di kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wa risail muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.